Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan bermain game Roblox lagi ya. Dan kali ini gamenya adalah Pizza Party teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada gambar animatronik yang sangat-sangat menyeramkan teman-teman ya. Bentuknya sih seperti bunny teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di deskripsi sini, ini adalah campuran dari Five Nights at Freddy's, Rainbow Fest, and Piggy teman-teman. Berarti ini gabungan dari 3 game. Berarti ada beberapa monster di dalam game ini teman-teman ya. Pupanda penasaran dan pengen cobain ini nih. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja ke permainannya ya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah ada di lobby permainannya. Jadi kita tinggal menunggu pemain dan pemainnya sepi loh teman-teman ya. Eh bang, ayo bang masuk sini bang biar kita berlima. Hanya ada 4 pemain loh di sini dan dia telah tidak ikut bermain. Ikut gak ada ya. Padahal maksimal 10 orang tapi sepi banget teman-teman ya. Apakah karena seram atau susah? Kepada juga tidak tahu. Mari kita coba saja teman-teman ya. Job hiring Transcender Pizzeria. Oke, dia cari karyawan teman-teman dan gajinya $160 loh. Transcender Pizza. Oke, ini harus menjadi tempat. Oh, jadi kita di sini ceritanya ngelamar pekerjaan seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan itulah Pupanda yang ganting. Bantuan Anda dibutuhkan untuk membersihkan pizzeria. Oke, jadi ini ada ceritanya dulu teman-teman sebentar ya. Oke, di situ ada kotak-kotak pizza dan apa bunyinya tuh? Woi. Oh, pizzanya hilang. Oh, jadi kita harus mencari pizza dan kembalikan ke meja teman-teman katanya. Dan itu pizzanya. Oke, jadi tugas kita cari pizza teman-teman ya. Animatronik cenderung menjadi sedikit aneh di malam hari. Wadaw. Kenapa kita nggak kerjanya pagi aja gitu loh. Oke, FPP nggak tuh. Buset. Ini apaan? Cilok banget ya. Oh, kita bisa lari. Nice. Bersembunyi di locker. Gimana cara kita sembunyi? Oke. Tentunya kita bisa sembunyi ya teman-teman ya. Waduh, bunyinya nggak slow banget. Sebentar. Pupanda kecilin dulu bunyi headset Pupanda ya. Ini klep banget loh. Oh, ini mejanya. Pizzanya di mana ya? Di manakah animatroniknya? Kaget Pupanda. Ini ada dia. Oke, nice. Kita sudah dapat 6 pizza. Oke, good job kawan-kawan. Oh, ini lagi nih. Oke, nice. Ini bisa masuk ke kita kah? Oh, bisa. Oke, good job. Oh, laju juga kita membuka pizzanya, teman-teman. GG banget kalian. Sudah 8 per 16. Sudah 9. Oke, ini dia. Itu bunyi apa? Gila, gelap banget. Apa tuh? Lo, di atas kah? Oh. Kabur, bro. Di sana kah dia kah? Sepertinya iya tadi teman-teman. Ayo udahlah kita bukannya takut, Pupanda bukan takut teman-teman. Pupanda mau cari kotak pizza ya. Mana lagi ya? Sisa satu loh. Keep out. Buset, kalau kita terjebak ke sini nggak ada celah keluar kah? Iya loh. Nggak ada ventilasi juga teman-teman. Oke. Ini apa nih? Buset. Oh sudah. Oh, kita mesti ngapain? Kembalikan kekuatan. Oh, ini. Oke, nice. Kita harus cari 5 katanya. Oke, good job. What? Apa-apaan ini? Kenapa Pupanda tiba-tiba berada di luar dan lorong bawah tanah nih? Sudah 3 loh. Oke, nice kawan-kawan. Gila, ini serem banget. Sudah 4 per 5. Ini gimana cara Pupanda naik lagi nih? Oh, ini ada tangga lagi. Nice. Oh, ini tempat tadi ya. Oh, baru putar teman-teman rupanya. Oke. Pupanda mau kembali saja.
Kenapa Pupanda terpencar sendirian? Tinggal berdua. Wah, itu dia. Kabur Pupanda. Oh my god. Bunyi apa lagi itu? Oh no. Oh no. Kenapa harus Pupanda dikejar sih? Oh no. Ayo dong. Loh. Pupanda harus kemana? Oh ini dia. Creepy banget cuy. Ya tinggal Pupanda sendirian dong sekarang. Astaga, gimana cara Pupanda menemukan switch-switchnya? Dan ini malah lari ke sini. Nggak bisa dimatikan kah benda ini kah? Waduh. Kenapa setiap main Roblox gini Pupanda selalu ditinggal sendirian dah ya? Oke. Pupanda harus berusaha coba menyelesaikannya teman-teman. Untung aja ada ventilasi loh. Dan untungnya nggak terlalu laju teman-teman ya. Nggak ada hint kah di mana bendanya? Sepertinya waktu di tempat mulai tadi Pupanda ada lihat benda itu deh. Coba kita kembali dulu. Nah. Nice. Selamat ya Pupanda kah? Melarikan diri. Ini sudah nih di depan nih. Easy peasy lemon squeezy. Ini apa lagi? Intermisi. Lah, belum selesai kah? Apa harus kita lakukan lagi nih? Pupanda baru mau sombong. Malah belum selesai pula. Wah buset, Pupanda udah berdebar-debar taktik-tuk ke bangku jup. Oh my god. Apalagi nih? Oh ini malam kedua sepertinya. Oh generator ini. Ada sesuatu yang merobek kabel. Kamu harus menemukan semua generator dan... Wadaw, jadi Pupanda harus melakukan semuanya sendirian kah? Ya beneran dong. Wah apalagi itu, kaget Pupanda. Oh my god, malam kedua. Oke, oh ini mirip dengan game FNAF teman-teman ya. Oke, mulai malam kedua di sini. Pupanda memulai malam kedua. Oke, berarti kita harus cari generator. Nah ini nih. Kumpulkan 10 kabel. Tuh, ada bunyi makhluknya di sana. Di belakang sana, tuh ada ungu-ungu. Oh ini kabel pertama. Nice. No. Ini kabel kedua. Oh, kabel ketiganya bersinar. Thank you banget loh. Sangat membantu. Nice, kabel keempat. Ah, buset. Di sini nggak ada ventilasi. Iya, ada bunyi lagi. Oke. Kabel kelima. Nice. Ayo. Kabel keenam. Let's go. Kabel ketujuh, good job. Untung aja bersinar kau ya. 7. Ayo 8. Ayo bersinar lagi dong. Halo? Ada dia di sini. Yang ke-8 mana, Bre? 8 9 10. Ayo 8 9 10 muncul dong. Wah, jangan bilang kabel sisanya berada di tempat dia, teman-teman. Tet. Ayo dong, let's go. Ini tempat, ah itu dia. Oke. Lumayan. Kemana ya? Oh, ini tempat awal respawn, teman-teman. Ah, itu dia, ada lagi tuh. Oke. Itu kok ada yang bersinar? Apakah itu, teman-teman? Oh my god, Pupanda cerem. Oke, nice. Nah. Ya ampun, belum. Kembalikan daya generator. Aktifkan 7 generator. Ya elah, bujang. Sepertinya di bawah tadi ada generator ya. Waktu yang di jalan itu, teman-teman. Pupanda kira tinggal dari kabel lari. Rupanya tidak semudah itu ya. Aduh. Ini benda-benda ini berisik dah. Oke. Kita jalan begini aja. Sepertinya lebih aman teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa baru kita lari. Nah ini dia.
tekan F. Loh, kenapa dikunci? Loh. Cara kembalikan daya gimana, teman-teman? Wait. Loh. Cara mengembalikan daya generatornya gimana? Tret, 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 tret. Oh, itu kah? Oh, jadi generator yang bisa kita aktifkan, dia akan menyala begini. Nah, oke, okay, sudah satu. Kita cari 6 lagi. Let's go, Pupanda. Kamu pasti bisa. Oke, okay, di mana mereka? Kayaknya tadi yang di panggung itu ada satu, teman-teman. Eh, nggak ada ya? Di sini dia. Oh, ini kamar mandi. Oh, itu dia. Oke, okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wup, cidung. Serem banget, aduh. Kenapa kawan-kawan Pupanda meninggalkan Pupanda? Mereka ketangkap atau menyerah, teman-teman ya? Ya, malah balik ke sini dong ya. Aduh. Oke, okay. Come on, kamu pasti bisa, Pupanda. Yang di sini tadi nggak bisa aktifin ya. Berarti banyak generator, tapi kita harus aktifin sesuai yang diperintahin, teman-teman. Coba kita lihat, ada yang merah-merah lagi. Dia merah-merah waktu kita mendekat aja sepertinya ya. Oke, ini jalan. Oh, Pupanda belum pernah kesini nih. Oh, udah. Aduh, ini bunyi lagi nih. Apakah dia akan datang? Eh dong, ah itu dia. Oke. Okay. Sip, sudah 3. Ayo. Di mana lagi? Sudah 3. Buset, bunyi terus dah. Nyebelin banget. Lu gak tahu gua lagi ketakutan, bro. Oh my god, di situ ada bunyi. Oke, okay, di sini ada. Nice. 4. Mana lagi ya? Sebentar, Pupanda lihat sesuatu di atas ini. Oh, itu udah. Oke. Okay. Dia di sini sepertinya, Bung. Kita masuk dari sini aja deh. Nah, apakah semua ventilasi mengarah ke bawah jalanan itu ya? Wah, ada 2 loh, teman-teman, mereka. Wah, gila. Itu generatornya pasti samping ini loh. Tuh. Oke, nice. Sudah 5, teman-teman, tinggal 2 lagi. Itu Bani, teman-teman. Untung aja dia nggak bisa masuk ke bawah ya. Yaudah, Bani, Pupanda nggak mau cari masalah, Pupanda cari jalan lain aja ya. Aduh. Tapi di sini tadi ada yang satunya lu juga loh. Sementara aman sih. Oke, tinggal 2 lagi. Pupanda, nah ini dia. Nice, 1 lagi, teman-teman. Ayo dong, tinggal 1 lagi loh. Nggak mau menyala gitu. Bersinar terang, let's go. Gak ada di sini, bre. Di belakang Pupanda lagi tuh bunyinya tuh. Nah, ini dia. Nice. Oke, okay, good job. Ya ampun, Pupanda harus ke bawah tanah lagi, teman-teman, untuk kabur. Oke. Okay. Marikan diri. Ayo dong. Kita harus ke bawah, teman-teman. Nah, sekarang cara ke bawahnya gimana nih? Pupanda ingatnya tadi kita harus masuk ke ventilasi untuk ke bawah ya. Ada tangga juga sih. Tapi lebih gampang gitu dari ventilasi kan? Lah, malah ke sini kita langsung. Oh, di sini nggak ada ventilasi? Ayo, please. Di mana pintunya? Buset, nggak ada di sini. Wow. Sebelah sini kah? di mana ini ventilasinya? Ayo dong, please. Sepertinya tangga di sini tadi. Wah, dia di situ lagi, woi. Gak mungkin di sini dong.
Sepertinya jalan ke sini deh. Please, 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 ayo. Waktunya sudah gak banyak. Nah, ini dia. Oke, good job. Oke. Nah, itu dia pintunya sepertinya. Nah, itu dia teman-teman. Let's go. GG Gaming, kita berhasil lolos teman-teman dengan YOLO solo ya. Gila menebarkan cuy. GG sih ini. Ini apa lagi nih? Hah, belum selesai kah? Ini malam keberapa lagi, wey? Oh. Ini belum selesai, Bu, teman-teman. Bu, kira sudah selesai loh. Alamak. Ini malam ketiga kah? Dia ada berapa malam sih? Astaga, bre. Kalau Bu Panda cari teman bisa enggak ya? Kita disuruh cari 10 chip kartu lagi loh sekarang loh. Wow. Sebentar, coba kita balik dulu ke lobby ya. Oke teman-teman, dan di sini adalah malam ketiganya ya. Tadi berarti kita sudah berhasil menyelesaikan malam pertama dan juga malam kedua. Dan tadi adalah malam ketiganya sudah terbuka teman-teman. Dan di sini ada malam keempat juga loh. Malam kelima juga ada, tapi ini coming soon teman-teman ya. Oh, berarti malam ketiga dan malam empatnya kita bisa selesaiin barengan juga nanti ya. Tapi di next part aja teman-teman ya. Demi keamanan jantung Pupanda. Oke teman-teman, jadi kalau kalian pengen lihat Pupanda main game ini lagi, tulis di komentar ya. Nanti Pupanda akan lanjutkan malam ketiga dan malam keempatnya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian sudah nontonnya. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, juga subscribe ya. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye-bye.